saya di Goa Reptil Channel. Nah teman-teman, jadi kemarin tuh pas Ica lagi nggak ada di sini, kan kakak Ica tuh dapat King Koros nih. Ini daerahnya daerahan sini. Nah karena King Korosnya tuh gede kan, indukan gitu kayaknya betina, dan kita bakal apa ya, penelusuran lor, karena ada beberapa laporan warga yang katanya masih melihat beberapa ularnya yang ada yang lebih gede lagi, kayaknya mungkin jantannya atau indukan yang lain. Nah jadi sekarang kita bakal menelusuri tempat ini, terus kita bakal tanya dulu ke warga di sini detailnya kayak gimana. Pokoknya ikutin terus videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke teman-teman nih, jadi kan kemarin itu yang rescue ularnya ini Aude, nggak kayak Ica yang ini. Nah jadi sekarang nih, sekarang tuh kita mau ke tempatnya yang Audeng nemu di sana, ditemenin sama Audeng. Kemarin pas dapet jauh nggak dari sini? Sudah deket, tuh di sebelah bawah. Bawah rumah ini. Berarti dapat laporan dari warga di WhatsApp apa di telepon gimana? Ya, telepon WhatsApp langsung dari teman. Ya. Kan teman-teman, ini nggak jauh dari sini. Sini. Ah udah yang ininya kemarin dapat laporan. Mereka langsung. Oke, jadi sekarang sebelum kita melakukan penelusuran nanti ke bawah, ke sana, ke sana, ke sana. Nah, kita mau nanya dulu ke warga buat seenggaknya kita dapat petunjuk atau titik terang kalau misalnya ularnya tuh suka kelihatan di mana sih gitu kan. Soalnya mungkin bisa dibilang kalau udah beberapa kali kelihatan terus berarti teritorial kan, berarti dia tetap di situ. Jadi kita bakal tanya dulu biar kita enggak susah juga nyarinya. Teman-teman, Ica udah ketemu sama ibunya, sama tetehnya yang di sini yang biasa lihat ular munculnya, Bu. Nah, kita tanya dulu persisnya kayak gimana gitu. Ya, teman-teman. Mau ini apa namanya? Nanya kan kemarin Audeng ke sini rescue. Katanya ada ular. Kebetulan Ica lagi enggak ada jadi enggak ikut. Maksudnya ini ular tuh emang sering kelihatan. Iya, 7 hari berturut-turut. Ya. Kelihatan terus. Iya. Tapi maksudnya ularnya itu aja satu ularnya. Iya, satu yang itu. Biasanya kelihatannya di mana? Dari sini. Ini dari bawah sini. Dari bawah situ, ke situ ke kandang. Ada kandang. Ya. Bisa ini dilihat. Ohnya biar biar kita tahu. Tapi dia enggak kemana-mana, udah misalnya kan dari sana sini. Iya, enggak jadi sini gitu.
gitu ya, jalan ke sana. Sebentar balik lagi ke sini. Balik lagi ke sini. Iya, ke sini. Nah, sering di pohon itu tuh. Ya, ada apa mau beli pohon itu? Nah, teman-teman, sekarang Ica udah ada di salah satu rumah warga yang kemarin. Sekalian Ica mau ngasih sedikit edukasi. Kenapa? Karena banyak yang kadang kebalik antara King Coral sama King Cobra. Nah, sekarang Ica bakal tunjukin ularnya di sini biar jelas juga ini tuh bukan ular berbisa gitu loh. Sekarang ini bakal Ica keluarin biar teman-teman juga tahu ukuran yang sebenarnya tuh segede apa. Makanya kenapa Ica sampai datang lagi ke sini buat penelusuran telur atau nyari ular yang lain. Katanya cari iya ya. Ikan.
kalau misalnya ketemu lagi atau nemu, di sini nggak terlalu panik. Bisa. Enggak ini. Udah posisi stay, emang. Capek, guys. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ibu-ibu, mungkin ini kemarin ular yang ketemunya di belakang rumah kan. Nah, biar nanti kalau misalnya ketemu lagi enggak terlalu panik. Jadi ular ini tuh salah satu jenis ular, kalau di sini king koros. Ya. Nah, tapi ini enggak berbisa. Ini enggak berbisa, beda sama king cobra. Kalau di sini ular totong, ular lanang. Nah, ini beda, ibu-ibu. Kalau ini enggak berbisa, kalau ular totong itu berbisa dan itu memang sangat-sangat membahayakan. Kalau ini tidak berbisa, sama ukurannya besar, ciri-ciri fisiknya hampir sama, cuma kalau ular king cobra itu kepalanya bisa mekar, ya ukurannya punya tedung, tedungnya bisa mekar, ukurannya bisa gede juga, bisa lebih gede dari ini. Mungkin buat ibu-ibu nanti kalau misalnya ini kan di belakangnya kayak hutan, bukan hutan, rimbun tempatnya ya. Kalau misalnya nanti ketemu ular ini ularnya lumayan agresif, jadi meskipun tidak berbisa tetap membahayakan karena giginya itu tajam banyak, dan kalau misalnya dia gigit bisa sobek, luka sobek gitu. Jadi kalau misalnya ketemu lebih baik kalau misalnya ini menghindari. Kalau enggak pun bisa hubungi orang yang udah benar-benar paham sama ular. Nah, ini bisa rescue ke kita juga ya, bisa manggil kita juga, atau di sini nanti ada yang berani apa gimana, bisa. Nah, buat sekarang mungkin ada yang ditanyakan tentang ular, selain ular ini juga boleh. Yang misalnya di sini pernah ketemu ularnya kayak gini nih, bahaya apa enggak? Misalnya kan suka yang kecil kan, ada yang ini tapi hitam terus kepala kayak gini, iya kayak sindung. Itu ciri-cirinya gimana? Ular yang hitam terus dia bisa buka hidung juga. Nah, itu namanya kobra. Tapi itu beda sama king cobra. Apa bedanya? Kalau ular itu enggak bisa gede kayak gini, terus ularnya bisa tinggi dan bisa nyembur. Itu yang harus hati-hati. Jadi kalau misalnya nemu, jangan sembarangan dipegang, atau jangan berani-berani ngedeket tuh, dia bisa nyembur akurat sampai 2 meter. Dan bisa, kalau kita lihat kayak gini, bisa akurat ke mata. Itu akibatnya sangat fatal. Bisa jadi iritasi, luka, atau bisa buta juga. Itu bahaya, itu ular kobra. Ya. Kan ini yang kalau sama jenis ular yang biasa kan ada yang ini kan agak gini ya. Kan biasanya ular itu kalau misalkan langsung aja, ini kan kayak seperti ini, emang jenisnya gini gitu ya. Jadi badan ular itu posturnya berbeda-beda. Ada yang silakan yang kalau biasa-biasanya kalau kan ya, ada yang bentuknya segitiga kayak gini, ada yang bulat juga. Itu kobra. Nah, kayak gini kan bulat. Ya, itu kobra hitam, full hitam. Ya, itu kobra. Hati-hati. Sering sini, sering saya. Oh, sering nemu. Sering nemu, kemarin ada yang kecil. Ya. Ya, jadi kan itu tuh apa ya? Di sini tuh kan daerahnya daerah panas. Terus habitat dianya mungkin di sini masih lestari. Jadi masih ada, nggak terlalu kayak di kota kan udah banyak villa atau apa, di sini masih lestari, makanya masih banyak ular yang berkeliaran di sini. Mungkin buat ibu-ibu satu tips dari saya, kalau misalnya ada ular masuk, jangan dikasih garam ya. Jangan itu mitos, gak ada pengaruhnya sama sekali.
kalau emang misalnya mau dikasih dikasih lubang niat. Ibu-ibu kan suka ke lantai pakai wipong. Nah ya, itu bisa pakai yang kayak gitu. Jangan pakai garam. Itu nggak ngaruh sama sekali. Kenapa pakai lubang niat? Ular itu punya sensor. Nah kalau kena lubang niat, sensornya bisa rusak. Makanya ular takut sama yang lubang niat. Gitu. Terus ya, jangan itu nggak ngaruh. Kayu pakai garam ya. Sama ini, kalau misalnya di belakang rumahnya ada tempat luas, jadi pada tes mangan nyenak uyah. Tumpuk-tumpuk barang, jangan. Kayu bakar. Ya, soalnya kayak yang ditumpuk-tumpuk itu ular senang sembunyi. Sekarang kalau ada garamnya bisa dites. Ular kena garam tuh gimana sih? Mitosnya kan takut katanya sama garam. Sekarang bisa dites. Reaksinya. Nih teman-teman ini ada yang kemarin. Nah ada garamnya. Nah, sekarang ini bakal kita olesin ke badan ular. Apakah dia jadi kesakitan atau gimana? Kita lihat sekarang. Buat apa namanya? Nih, ini nggak ngaruh apa-apa. Ularnya nggak kenapa-napa kan? Nih, nggak ngaruh apa-apa. Jadi emang jangan dikasih ular. Jangan dikasih garam. Karena apa namanya? Nggak ngaruh apa-apa. Kalau misalkan dikasih parfum, misalkan langsung reaksinya gimana? Biasanya ularnya pergi karena sensornya bakal rusak. Kalau sensornya rusak nanti dia nggak bisa makan. Pokoknya bakal bisa sampai mati juga sebenarnya kalau terlalu sering kena wanginya. Silahkan kalau ada yang ditanyakan lagi. Kalau tidak ada, lagi kita bakal tutup edukasinya. Oke, ibu-ibu, makasih atas perhatiannya. Itu yang bisa saya sampaikan sedikitnya tentang ular buat antisipasi kalau nanti ketemu lagi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata atau gimana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,